Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Leli Fitri. Nih tebak, buat yang ada di Banyuwangi pasti tahu ini di mana. Dan ini adalah di wisata Jawatan Benculuk Banyuwangi. Nah, di sini tuh sepi banget guys, soalnya sekarang tuh masih pagi gitu. Biasanya tuh kalau misal malam Minggu tuh kan rame, tapi ramenya tuh setiap sampai jam 10 gitu kalau nggak salah. Nah, aku kesini tuh bareng sama ibu mertua aku. Soalnya ibu tuh pingin banget main kesini, tapi gak sempet. Dan karena sekarang lagi libur kerja, jadi aku ajak kesini. Tuh ada dokter juga. Ini aku pakai masker ya guys, soalnya harus pakai masker. Oh iya, sebenarnya tadi tuh kesini mau sama suami aku, tapi dia kerja. Jadi ya udah, kita berdua aja. Ntar kita cari ibu mertua aku guys. Biasanya tuh kalau misal kemana aja, beliau itu suka bikin video TikTok. Nih buat yang penasaran sama ibu mertua aku, tuh dia guys. Dia punya TikTok. Namanya apa bu TikToknya? Lupa lah, pokoknya apa itu. Priami 17 apa gitu guys. Di follow ya. 717. Kita cuma berdua aja ya bu ya. Yang di rumah tuh kakak ipar aku sama anaknya. Jadi mereka juga rumah. Dan aku sama ibu jalan-jalan ke sini. Mumpung sepi jadi lebih kayak lebih pede aja gitu take video guys. Tuh udah mulai bikin video TikTok ya kan. Nah di sini tuh guys ada juga kayak buat wisatawan gitu yang mau keliling jawatannya pakai dokar karena capek jalan kaki. Biasanya tuh ada, nggak tahu ya biayanya berapa, 15, 20 atau 25 gitu. Sumpah bagus banget. Tuh, kita arahin ke ibu mertua aku ya, dia lagi jalan-jalan. Bagus banget. Itu kan masih sepi. Soalnya masih pagi. Iya. Ibu mau kemana? Oh, ternyata mau ke tulisan di Jawatan. Pasti mau foto tuh guys di situ guys. Ibu mertua aku tuh emang kayak gitu, suka banget take video. Meskipun banyak orang tuh gak malu, beda sama aku sama suami. Kayak gak pede gitu guys. Tuh kan. Oh, di sini lebih sejuk gitu sih. Nah, kemarin aku pas kesini sama suami tuh di situ guys, foto di situ. Tapi kayaknya sekarang udah gak ada ayunannya deh. Pokoknya kemarin masih ada. Sepi kan, masih sepi kan. Yang jualan aja juga belum full full banget gitu yang buka, masih beberapa. Sebenarnya aku kepingin naik dokar. Dokar atau delman ya. Intinya gitu sih ya. Tapi lebih enak jalan kaki gitu. Bah. Lebih sejuk sih guys kalau di sini. Ini pencahayaannya nggak tahu namanya, terang gelap, terang gelap gitu loh.
Nanti tinggal diedit gitu sih. Wah, tuh kan. Duh, gimana ya? Terlalu terang. Mana ibu ya kan? Pasti udah hilang aja gitu. Bu. Oh, tak kirain kemana. Bagus banget sumpah. Cus. Kedengar nggak sih ada musik di sini? Tuh si ibu. Tuh lagi bikin video. Pasti mau bikin TikTok itu fix sih. Hargai. Oh di situ ternyata ada juga yang itu toko tapi belum buka. Kita udah dari ujung sana, ujung apa yang namanya pintu masuk sampai belakang sini tetap belum ada orang. Mungkin karena cuaca lagi mendung juga jadi pada bosan gitu ya atau enggak males gitu keluar. Kayaknya kalau enggak salah di sini habis hujan sih. Kalau di tempatku tadi cuma gerimis gitu. Bagus banget. Ini alis gue kenapa coba? Bu, di sana lah ada pemandiannya. Ini lurus terus belok kanan. Cuma emang lagi sepi jadi nggak ada orang. Bu mau ngapain? Mau take video TikTok guys. Di jawatan guys. Duduk sini guys. Outfit aku hari ini hijabnya army pasmina. Terus pakai tas. Tasnya ini juga murah cuma berapa ya? 18.000. Tuh, ini cincinnya ngelakit sendiri. Yang nggak mau disepil ya udah skip aja. Dan aku cuma pakai dress. Ntar. Kau bertemu aku begini. India atau Bu? Oke guys, jalan-jalannya udah ya. Kalian juga bisa lihat sendiri. Suasananya masih sepi. Nah, habis ini kita mau makan dulu. Nanti kita lanjut take video lagi. Bye-bye. Oke guys, kita tempat ibu dulu ya, terus nyari makan. Kayaknya ibu tuh jalan mulu. Tuh. Sekarang pindah posisi di situ. Udah banyak bu bikin videonya. Makanya ini tag video YouTube. Iya, jalan aku sana tak video. Gak apa tak video ini, Amian. Nanti bisa dipost di YouTube. Punya ibu.
Sebenarnya kalau panas tuh bagus loh, Bu. Sampai enggak jadi lapar. Mana? Coba di sana dulu, Bu. Tapi biasanya ada yang foto di situ, ya. Coba ke sana. Aku memang pohon-pohon itu enak yang ngebuat, Mbak. Memang ada hantunya. Ada hantunya. Enak yang ngebuat. Kita mau ke itu, guys. Jadi makan dulu, kita mau ke rumah pohon. Nggak tahu nanti diinjek roboh apa enggak. Ini di YouTube-nya Fitri. Kita mau ke rumah pohon dulu, guys. Sama buat lihat kokoh apa enggak gitu. Soalnya tadi tuh kayak ada yang mau roboh gitu, tapi Ibu pengen banget ke sana. Tuh, sekarang tuh udah banyak banget yang datang. Padahal tadi di sini belum ada mobil, di situ juga belum ada, sampai sekarang udah banyak, udah lumayan sih. Tuh banyak, ada juga ibu-ibu yang pakai tangsis. Tuh ibu-ibunya. Itu tangsis atau tripod ya? Beda apa sama sih? Bu mau kemana? Lewat situ lo bisa, jadi lewat situ aja. Apa-apa lewat sini aja. Ada bunganya ya? Udah rame kan, padahal tadi sepi. Kita nggak perlu pak tikar. Nggak ada. Tikar apa sama Dilman tuh beda apa sama apa? Kalau Dilman? Dilman kan anu gak enak gitu. Sebenarnya bagus Bu naik situ. Tapi jangan lewat situ, becek. Lewat situ aja. Itu kalau makan di warung-warung itu. Murah. Murah. Kita ada rujak, ada bakso, ada mie ayam. Dulu Fitri sama Mas Bad beli rujak. Gak tau masih jualan gak baksonya. Oh yang sebelah itu kayaknya udah buka tau. Nyari makan dulu, guys. Sebelah ini baksonya. Kalau itu ada bakar. Tadi bakar jumbo. Ini sebelah sini. Ada tulisannya ya? Oh itu. Bakso urat dan mie ayam. Kalau yang sebelah situ adanya rujak sama nasi pecel. Tapi tanya dulu sama ibu ya, ada enggak. Oh kayaknya ada tuh Bu, ini baksonya kayaknya. Bu ada bakso. Ada Bu baksonya? Ayam ada. Kalau baksonya kecil apa besar? Baksonya besar, bakso urat. Bu baksonya bakso urat. Bakso ya, Mak.
Mbak, aku mie ayam aja. Mie ayam aku tak gak jaga. Sini, makan dulu guys. Kita udah habis makan, terus sekarang kita mau pulang. Ternyata udah rame banget. Kita ke tukang parkir dulu. Oke guys, kita mau pulang dulu. Terima kasih udah nemenin kita buat jalan-jalan gitu ya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan share. Bye-bye.